Esa ngamuk. Dia melampiaskan tenaganya memecahkan bangku yang gak pecah-pecah. Lu gak tahu caranya? Gak tau caranya. Ya sini tuh gue aja. Udah, lu yang ahli. Siap ya? Komen, komen, komen. 1, 2, 3. Udah mulai, itu udah mulai. Oh iya. Ya ngapain 1, 2, 3? Oh jangan hitung. Judulnya apa? Ini judulnya MK. Hah? MK sedang mematahkan. Lihat. Hari apa nih? Rabu. Hari Rabu tanggal 20 Mei 2020. Min 3 hari Lebaran. Siaran live. Oh, live. Iyalah, kan secara langsung tanpa diedit. Lihat, pertama disobek. Lihat dalamnya harta karun. Lihatin. Iya. Oh, ternyata sudah patah. Dan apa yang terjadi? Ternyata dicongkel-congkel. Wah. Wow, MK punya ilmu debus. Ternyata ilmu yang tertanam di badan MK itu adalah ilmu debus dari Banten. Lihat, kayu patah. Siaran. Dan dia mulai lelah. Oh, wush. Bangkunya sampai terbalik. Dibikin oleh MK. Dan apa yang terjadi? Oh, dia mulai lelah karena kurang nyusu. Coba digergaji dulu kawatnya. Dan tarik. Putus. Lihat apa yang terjadi? MK mulai akrasi. Dan tuh, wah bangka, gak jadi. Oh, sayang sekali. MK ngebanting gergaji. Oh. Wah, lihat. Tuh, 2, 3. Kesakitan dia, ilmunya sudah luntur. Gara-gara kurang nyusu. Nyusu perawan. Dan apa yang terjadi? MK komat kamit dulu dan langsung nonjok. Cut. Tuh. Oh, inilah kekuatan seorang pengantar besi yang sekian tahun terpendam. Ternyata dia mempunyai kekuatan untuk memecahkan bangku. Oh, angin kencang. Lihat. Ini lantai 3. Lihat. Ini asli siaran live. Tidak ada rekayasa. Lihat. Kayu ini semua patah gara-gara MK. Lihat. Pengantar besi menjadi pemukul pak kayu. Wah, dan ternyata dibetot. Itu si bangku. Dan copot. Ini tanggal 20 ya, hari Rebo, 20 bulan Mei 2020. Semua serba dua-dua. Iya. Tanggal 20 tahun 2020. Bulannya Mei. Tahu si Mei anak siapa tahu? Ya, lihat. Wah, dia berusaha. Dan patah itu tulang. Yang kedua ini MK menunjukkan atraksinya. Memecahkan kayu. Lihat. Kekuatan yang terpendam selama ini. Sang pengantar besi menjadi penghancur kayu. Lihat.
Begitu gantengnya si MK di saat dia kerja. Makanya ayo guys, bagi kalian yang perawan-perawan, yang jomblo-jomblo, merapat ke sini. Bantuin. Ya, begitulah. Bantuin. Ya. Supaya kekuatan MK baik lagi. Mungkin dia di lain episode bisa menghancurkan kosan. Sekarang bangkunya dulu. Oh iya. Ternyata si MK minta direkam. Nah. Siap. Oh iya. Ini ya, lantai 3. Tuh. Sebulan 700. Dua kamar, sebulan 700. Ini kamar mandi di luar ya. Lihat guys. Lihat tuh. Kamar mandinya besar, cukup buat main bola. Lihat. Tuh. Kamar mandinya ya. Jaga kebersihan ya, bos. Begitu tulisannya. Ya guys, dan ini lihat. Ada tulisan perhatian. Tolong naik turun tangga, jaga perawan Anda. Wah. Ternyata begitu tuh kata-katanya. Ya guys, ini nomor 6. Nomor 6. Ini nomor 7. Tapi ini sayang copot. Ya. Ini enggak tahu, enggak ada orang kayaknya. Coba kita ketok. Assalamualaikum. Oh, kagak ada, guys. Ternyata orangnya lagi lockdown. Lihat, sang pengantar besi. Ini episode pertama ya, guys. Seorang pengantar besi jadi penghancur kayu. Jangan lupa like dan subscribe. Supaya kita bisa selalu membuat video-video yang menarik lainnya. Mungkin di episode kedua kita akan bikin penghancur kosan dengan MK sendiri. Lihat. Wow. Lihat guys, kursinya sudah tidak terlihat dan sekarang jadi bangkai kayu. Nah, ini gabusnya nih. Ini gabus. Asli ya, ini gabus. Tuh. Gabus asli. Nah, itu MK asli ya, MK asli. MK asli ya. MK apa artinya? MK itu artinya Mas Kris. Ya. Bisa Mas Kris, bisa Mas Karno. Ya. Ingat, bengkelnya terletak di Jalan Pedongkelan Pak Joko. Ya. Ingat, kalau mau ketemu sama beliau, kali aja ada yang bangku-bangku yang mau dihancurin. Ya. Tapi MK enggak paling enggak suka ngancurin hubungan orang. Ya. Ingat. Tuh, gergajinya di bawah. Lihat guys. Lihat. MK begitu lelah. Mungkin di episode selanjutnya akan menghancurkan drum atau toren. Oh, lihat. MK sangat rajin, guys. Ya, bagi para penonton ladies-ladies, siapa tahu berminat dengan MK. Ya. Tuh, dia sangat rajin. Dan orangnya selalu disiplin. Tidak sombong. Rajin menabung, suka menolong. Itu MK. Sang pengantar besi. Oke. Lihat guys. Ingat para ladies. Dia sangat rajin. Tuh. Dia mengumpulkan tenaga dulu. Dia mungkin memanggil hodam-hodamnya untuk menghancurkan toren. Wes. Dia ngontek hodamnya dulu. Ternyata MK banyak berguru juga ya di Banten. Ya. Wah, air dimatiin. Ya. Ini dia nih yang bawel. Siap. Yang selalu membantu MK. Ya. Jangan lupa like dan subscribe. Okay. Nama Yoi. Mas Kris. Ini mau di kemana nih? Buang, Sa. Ini jual aja Facebook. Jauh deh.
Yoi, ini yang ngamen dulu, ngamen. Yoi, penutup lagu. Tinggal nyari karung. Berapa karung saya ini, Sak? Ini 5 karung. Ya, jadi 5 karung. Mana nampak-nampaknya belum? Ya. Berguna-berguna, kasur-kasurnya. Oke, anda-anda ready? Mau dikarungin juga, masih masalah. Oke. Okay. Yoi, assalamualaikum. Terima kasih ya. Komen dan subscribe. Jangan lupa like dan positif. Ya. Loncengnya. Yoi.